air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Beratus tahun kemudian, aku dan kakakku menemukan Avatar yang baru. Dengan elemen udaranya yang bernama Aang. Walau kemampuannya luar biasa, dia masih harus belajar sebelum bisa menolong siapapun. Tapi aku percaya, Aang dapat menyelamatkan dunia.